Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Fadil PS Mobile. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan racikan terbaik Cristiano Ronaldo standar. Menurut saya lihat Cristiano Ronaldo standar lebih baik statistiknya daripada legendaris Cristiano Ronaldo teman-teman. Makanya di sini saya tidak mentekin lagi kontraknya bagi Cristiano Ronaldo teman-teman. Karena tiket kontrak sekarang itemnya sangat langka teman-teman. Oke, kita masukkan dulu Cristiano Ronaldo standarnya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like dan bantu subscribe-nya teman-teman ya. Karena like dan subscribe itu gratis tanpa biaya apapun teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita racik Cristiano Ronaldo standarnya teman-teman. Kita ke tim saya, pemain. Kita cari melalui posisi. Oke, Cristiano Ronaldo, kemajuan pemain. Sebelum kita racik statistik pemainnya, kita naikkan dulu gaya mainnya teman-teman. Di sini saya naikkan gaya mainnya 2 poin saja teman-teman. Oke, kita cek formasi kembali teman-teman. Apakah sudah tim spiritnya sudah 100? Semangat timnya. Oke, sudah teman-teman. Berarti kita tinggal menaikkan statistik Cristiano Ronaldo nya saja teman-teman. Sebelum kita naikkan, kita baca dulu detail simbolnya teman-teman. Jangan salah kita naikkannya. Oke. Oke, untuk di bagian simbol sepatu kita naikkan 8 teman-teman. Sudah bertambah kecepatan sama kekuatan tendangannya teman-teman. Sudah naik. Oke, sekarang di bagian dribble teman-teman, kita naikkan 3 di bagian dribblenya. Sudah naik, kontrol bola menjadi 82, dribble akurat menjadi 80. Oke teman-teman, selanjutnya di bagian kesadaran menyerang teman-teman, kita naikkan 6. Sudah naik, kesadaran menyerangnya 88 teman-teman ya. Sudah naik kesadaran menyerangnya. Kesadaran menyerang, akselerasi, keseimbangan. Oh, ternyata kayak ada yang salah nih teman-teman di kekuatan tendangannya. Ya benar, ada yang salah teman-teman di kekuatan tendangannya. Kita turunin 6 ya teman-teman, bukan 8, 6 tapi ya. Oke teman-teman, di kekuatan tendangannya 6 ya. Barusan salah saya ngelihatnya. Oke teman-teman, selanjutnya di bagian item sundulan dan melompat teman-teman, kita naikkan 3 poin ya teman-teman di bagian sundulan melompat. Dan yang terakhir di bagian kesadaran menyerangnya teman-teman, kita naikkan 8.
kesadaran menyerangnya sudah naik teman-teman, sudah menjadi 88, penyelesaian 88, sundulan 82, sudah naik semua teman-teman. Melompat 87, kekuatan tendangan 88. Kita cek kembali lagi teman-teman, apakah sudah benar? Oke, sudah benar teman-teman. Langsung kita konfirmasi teman-teman ya, kemajuan pemain berhasil. Oke, kita cek kembali teman-teman ke formasi, apakah aku boosting statistiknya. Oke, menjadi 97 teman-teman, Cristiano Ronaldo. Kita lihat statistiknya. Oke, naik teman-teman, kesadaran menyerangnya 88, penyelesaian 88. Oke teman-teman, segini dulu ya racikan terbaik Cristiano Ronaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.